بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد

kita akan kembali melanjutkan pada kesempatan ini dari ensiklopedi larangan. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu meninggalkan puasa Ramadan tanpa tanpa udur syar'i. Nah kita baru saja ya jemaah sekalian meninggalkan bulan Ramadan. Ya baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Iya ada sebuah fenomena yang sering kita temukan di bulan Ramadan. Di mana ada orang yang notabene ini adalah seorang muslim yang mukallaf. Ya, artinya dia sudah dikenakan hukum-hukum syariat, dia wajib menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengaku muslim tapi pada bulan Ramadan, ya khususnya bulan Ramadan, dia tidak puasa pada bulan Ramadan. Bahkan yang lebih parahnya, dia meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tanpa udur syar'i. Ya, alasan mereka puasa klasik sebenarnya. Ya, ada alasan mah, ada alasan yang kerjaannya berat. Ya, ada alasan macam-macam yang sifatnya klasik. Yang sebenarnya ya ada solusi di dalam syariat kita terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang menjadi masalah adalah mereka yang meninggalkan puasa Ramadan ya, bukan karena adanya uzur syar'i, karena memang dia malas begitu. Atau kadang ada yang beralasan panas nggak tahan begitu. Iya. Akhirnya apa? Mereka sama sekali tidak mempunyai niat untuk menjalankan puasa Ramadan. Mereka nggak punya motivasi buat menjalankan puasa Ramadan. Akhirnya, apa mereka tinggalkan absen? Mereka nggak puasa Ramadan. Ya. Nah, ini, kalau kita kembali dalam uh, hukum syariat, nah ini bermasalah. Sebenarnya, ini bermasalah. Dia akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Ketika dia menjalankan syariat Allah, ya, ketika dia meninggalkan syariat Allah tanpa kudur syariat, tentu dia akan menemui masalah-masalah, kemudian baik di dalam uh, kehidupan ketika di dunia atau ketika dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih parahnya, ya, ada sebagian kaum Muslimin yang nggak puasa Ramadan, mereka nggak lagi malu, mereka tunjukkan di depan khalayak ramai di depan umum bahwasanya mereka nggak puasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan, mereka minum di pinggir jalan di bulan Ramadan. Mereka nggak lagi malu. Seolah-olah maksiat, ya. Ketika mereka nggak puasa bulan Ramadan dan mereka makan di pinggir jalan itu hal yang biasa, gitu. ya. Makanya di dalam syariat kita, ya, malu itu penting. Ya, malu itu sangat penting. Kata Nabi SAW, ya kalau engkau nggak malu yang berbuat sesukamu. Iya, oleh karena itu di dalam syariat kita, meskipun kadangkala -kadang kita nggak puasa karena memang ada udur syariah maka kita harus bisa menjaga diri begitu. Jangan sampai orang lain, oh ini jangan-jangan apa yang berprasangka buruk terhadap kita, itu yang bagi yang uzur syar'i tapi yang enggak uzur syar'i nah ini lebih parahnya dia menampakkan di depan kaum muslimin seolah-olah ini bukan air Ya. Dan ini tentu bermasalah tentunya nanti di kemudian hari. Nah, yang memulakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin hari banyak ya kaum muslimin yang meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia meninggalkan perintah yang sepatnya wajib? Dia seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan ibadah yang wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang fardu ain bukan fardu kifayah. Mereka tinggalkan sudah. Seolah-olah ya kehidupan mereka ini hanya diperuntukkan untuk tujuan duniawi saja ada mereka meninggalkan ya syariat Allah atau enggak mau menjalankan syariat Allah karena faktor pekerjaan ya seolah-olah tujuan hidup mereka hanya untuk apa memenuhi kebutuhan mereka mereka sibuk bekerja tapi mereka enggak mau ya mereka ingin mendapatkan rezeki dari Allah azza wajalla Allah pemberi rezeki dan mereka mengharapkan rezeki dari Allah namun ketika sang pemberi rezeki memanggil mereka, memerintahkan mereka untuk sholat, untuk puasa, mereka enggak mau. Dan ini kan dengan tanda kutip kurang ajar yang seperti ini. Ya, kurang ajar. Mereka menginginkan sesuatu, ya tapi mereka sendiri mendurhakai sang pemberi rezeki itu. Nah, ini kurang ajar ke konteksnya ya. Yang seperti ini. Nah, ada yang memang berniat nggak mau puasa Ramadan. Ya, ada yang memang nggak mau puasa Ramadan dari awal, nggak sama sekali punya niat sama sekali. Ada yang sudah puasa Ramadan, tapi karena ada hal-hal yang membuat dia batal. Dan yang parahnya yang membuat dia batal ini bukan sesuatu yang diberi keringanan dalam syariat untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ya bukan karena sakit, tapi hanya karena malas begitu, karena nggak tahan sama aus begitu atau nggak bisa nahan lapar sehingga dia batalkan puasanya ini dia meninggalkan puasa tanpa udur syar'i nah dan mereka sudah anda singgung di awal tadi ya mereka makan mereka minum di depan umum tanpa rasa malu yang tanpa rasa berdosa di depan kaum muslimin ya tapi di sisi lain ya mereka mengaku puasa kadang kadang ketika dihadapkan dengan orang-orang yang dekat dengan mereka, oh saya puasa kok begitu. Tapi di, di, di tatkala mereka berada di posisi di mana tempat orang yang tidak mengenal mereka, yang mereka sampai mereka makan, mereka minum, ya. Padahal mereka ini adalah yang diwajibkan untuk berpuasa dan dia punya halangan sama sekali, ya. Mereka bukan orang yang safar, ya. Mereka bukan sakit, mereka bukan haid atau terkena nifas, Padahal dalam timbang syariat dia mampu puasa. Tapi dia tinggalkan puasa karena nafsu yang mereka lebih agungkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. yang dikenal Allah Subhanahu wa taala ya puasa Ramadan, ya ini sudah maklum, sudah masyhur bahwa hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang mukallaf dalam syariat kita yang berakal, yang dalam keadaan sehat begitu, ya dan dalam keadaan mukim yang tidak melakukan safar Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 183 dan ini masyhur perintahnya. Ya amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum Wahai orang-orang beriman, kata Allah diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita saja tapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tata caranya berbeda begitu. Tata caranya berbeda tentu ya karena setiap syariat itu ketika berganti Rasul ya syariatnya itu berbeda. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa ini bukan hanya pada kita tapi umat sebelum kita. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada puasanya. Hanya saja tata caranya itu berbeda dengan tata cara puasa yang sekarang kita lakukan. Tujuannya apa? Agar kita bertakwa. Agar kita bertakwa. Ini ya, tujuan dari Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kita. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Ya. Nah, Jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Baqarah tadi ayat 183 yang masyur ya, ketika menjelang puasa Ramadan ayat ini selalu dibaca. Baik ditampilkan kadang kala di TV-TV ya, kemudian di mimbar uh, apa mimbar Jumat begitu. Nah, wajibnya puasa Ramadan juga ini bagian dari rukun Islam di mana keislaman seseorang itu tidak sempurna apabila dia tidak menjalankan puasa Ramadan. Ya. Bunyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamil salat wa itazdara hajjil bayar sami Ramadan. Islam itu dibangun atas lima pilar. Ya. Syahadati an syahadat, uh, salat, zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Jadi, puasa pada bulan Ramadan adalah salah satu pilar ya di antara pilar-pilar Islam yang diperintahkan kepada kita. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas tapi tidak mengingkari wajibnya, maka dia dosa besar nih. Dia dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya puasa, ah puasa ini enggak wajib kok misalnya, gitu, ya. Maka dia jatuhnya ke kafir. Ya, karena wajibnya puasa Ramadan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tersembunyi, artinya orang udah tahu dari kecil bahwa puasa Ramadan ini wajib gitu. Iya. Nah. Dalam hadis lain juga ada Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang bertemu Nabi sallallahu alaihi dan orang Badui ini disebutkan dalam dalam keadaan rambut rambutnya kusut ya. Dan dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa katanya itu bertahukanlah kepada aku mengenai puasa yang Allah wajibkan kepadaku Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa a a a. Puasa yang diwajibkan bagi kamu adalah puasa Ramadan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah, maka lakukanlah. Ini diuratkan oleh Al-Bukhari. Ya. Maka ini adalah di antara salah satu juga dalil yang sangat jelas pada kita bahwa di antara salah uh, puasa yang diwajibkan bahkan ini puasa yang satu satunya diwajibkan bagi kita adalah puasa puasa Ramadan. Ya. Nah. Dan kaum muslimin ya sepakat dari zaman dulu akan wajibnya puasa puasa Ramadan dan ini adalah sudah maklum di kalangan Kaum muslimin akan wajibnya puasa Ramadan dan ini saya tegaskan lagi ya bahwa seseorang ini akan dinilai akan uh, menyebabkan kafir apabila dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan karena ini sudah maklumnya di di apa kalangan kaum muslimin akan wajibnya puasa Ramadan. Nah. dan puasa Ramadan ini tidak akan pernah gugur kewajibannya terhadap seorang muslim itu enggak akan pernah gugur kecuali memang ada udur syar'i yang membolehkan dia tidak puasa pada bulan Ramadan. Apakah nanti pada akhirnya dia hanya membayar fidyah? Apakah nanti dia kemudian nanti mengkodok dan membayar fidyah? Ataukah nanti kemudian dia hanya mengkodok saja? Nanti ada rincian rencinnya tentunya di dalam fikih fikih puasa. Intinya, seorang itu tidak akan pernah gugur hukum wajibnya puasa Ramadan terhadap diri seseorang. Kecuali memang ada eh, apa namanya hal-hal yang menggugurkan kewajibannya itu tadi. Dan di antara yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa, ya, misalnya orang yang safar misalnya, Ya, ini ada jarak-jarak tertentu ya kemudian ada yang sakit misalnya apakah sakitnya itu ada kemungkinan sembuh atau sakitnya menahun dan tidak ada peluang bagi untuk sembuh ini ada rinciannya juga kemudian orang yang sudah berumur sangat tua renta begitu kalau dia puasa Ramadan ini bisa membahayakan dirinya dan ada juga bagi wanita misalnya yang haid yang nifas atau yang hamil atau yang menyusui ini beberapa uzur yang membolehkan seseorang tidak puasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau seseorang yang masih muda, sehat, enggak safar begitu. Maka hal apa yang menyebabkan dia kemudian meninggalkan puasa pada bulan Ramadan? Dia juga enggak hamil, dia enggak haid, dia enggak nifas. Maka tidak ada sama sekali uzur yang membenarkan dia kemudian meninggalkan puasa puasa Ramadan. Nah,

sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan berhaji bagi yang mampu. Ini dioretkan uh, uh, Mutafak alaih. Nah. Jadi bahaya besar bagi seorang muslim kemudian yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, ini bahaya besar sekali. Karena ini akan menggoyang dari keislamannya ya karena jika dia meninggalkan salah satu pilar-pilar Islam ini bahaya ini bahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bentuk siksaan yang akan didapatkan bagi orang yang puasa Ramadan tapi ia batalkan puasanya bukan karena ada uzur syar'i karena dia mendahulukan nafsunya. Misalnya enggak nggak tahan haus lah, nggak tahan lapar lah begitu. Ya, ini adalah ada sebuah kisah dari Abu Umamah al bahili radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau ini radhiyallahu anhu menuturkan beliau mendengar Nabi saw di bercerita ini cerita tentang bagaimana ya siksaan yang akan didapatkan bagi orang yang berbuka sebelum waktunya atau orang yang puasa Ramadan tapi dia membatalkan puasanya bukan karena bukan uzur syar'i karena dia uh, mendahulukan daripada nafsunya ya kata Nabi SAW, ketika aku tidur aku didatangi dua laki-laki lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku naik ke gunung yang terjal kata Nabi keduanya berkata naiklah lalu Nabi Sosalem mengatakan aku tidak mampu kemudian keduanya berkata kami akan memudahkanmu maka Nabi SAW pun menaiki gunung itu ya sampai di kegelapan gunung. Tiba-tiba Nabi SAW ini mendengar suara yang keras, teriakan begitu. Lalu kata Nabi SAW, suara apa itu? Lalu mereka menjawab, itu adalah suara jeritan penghuni neraka. Kemudian dibawalah Nabi SAW, ya, dibawalah aku berjalan-jalan dan aku bersama orang yang bergantungan pada urat di atas tumit mereka mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku Abu Umamah bertanya kepada Nabi S.A.W. ya siapa mereka itu? Rasul Sallallahu Alaihi SAW bersabda, qabla tahillati sawmihim. Mereka adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Ya, ini diratkan oleh An Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya, jadi kata Nabi S.A.W. bagi orang yang meninggalkan atau membatalkan puasa Ramadan atau berbuka sebelum waktunya, mereka akan digantung kata Nabi SAW, di atas tumit mereka, mulut mereka robek dan ya dari robekan itu mengalir darah. Ya, karena ini Nabi S.A.W. kata Abu Umamah bertanya siapa mereka itu, kata Nabi Sallam. Haula illadzina yufthiruna qabla tuhitahillas ahillati saumihim mereka orang yang berbuka membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Nah, bayangkan ini adalah bentuk siksaan yang akan diberikan kepada orang yang puasa Ramadan, tapi dia berbuka, dia batalkan puasanya tanpa ada udur syari. Maka bagaimana lagi terhadap siksaan bagi orang yang dari awal nggak pernah berniat puasa pada bulan Ramadan? Ya. Nah, jadi ini adalah bentuk siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan. Dia nggak punya alasan yang kuat, nggak punya uzur meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Ya, maka bagaimana lagi bagi orang yang memang nggak sama sekali punya niat di awal Ramadan atau yang sudah terbiasa nggak puasa pada bulan Ramadan. Ya, maka ini adalah sebuah renungan bagi kita tentang nasib, kalau saya nggak puasa Ramadan, ini nasibku. Ini nasib saya di masa mendatang. Apabila saya nggak puasa Ramadan, ya, maka ini adalah renungan. Maka, kalau ada keluarga kita yang nggak puasa, ini boleh disampaikan kisah ini. Bentuk siksaan yang akan diterima bagi orang yang nggak puasa pada bulan Ramadan atau yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan tanpa ada urusan ini bentuk siksaan yang akan mereka dapatkan. Ya. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi sampai-sampai mengatakan, apa kata Imam Az-Zahabi? Siapa saja yang sengaja tidak puasa pada bulan Ramadan, bukan karena sakit atau ada uzur lainnya, maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, penarik upeti ya dengan paksa, pecandu miras atau orang yang hobi minum-minuman keras. Bahkan Orang sepertinya diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang yang terjangkiti, kemunafikan, dan penyimpangan. Ya? Jadi kata Imam Az-Zahabi, orang yang sengaja tidak puasa pada bulan Ramadan, bukan karena ada udur ya, maka kata Imam Az-Zahabi, dia ini lebih jelek dari seorang pezina. Lebih jelek dari penarik pajak dan dengan paksa lebih jelek dengan peminum ya, peminum minuman keras. Orang ini dilagu, diragukan keislamannya dan dikhawatirkan dia akan terjangkit kemunafikan dan penyimpangan. Dan ini perkataan Imam Az-Zahabi ini sangat keras sekali. Ya. Tentunya ini adalah peringatan bagi kita semua agar kita jangan menggampangkan diri meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur syar'i. Kalau nggak ada usul syar'i bagi kita ya kita jalankan puasa Ramadan dengan sepenuh hati. Ya puasa Ramadan dari terbit fajar sampai maghrib. Ya karena itu adalah kewajiban kita. Jemaah yang oleh Allah subhanahu wa taala. Sebagian ahli fikih ya menyebutkan bahwa diperintahkan bagi anak yang sudah menginjak tujuh tahun untuk berpuasa jika ia mampu. Sebagaimana dia diperintahkan untuk sholat. Jadi, sebagian ahli fikih mengatakan kalau anak itu sudah berusia tujuh tahun, hendaknya mereka dilatih untuk puasa Ramadan, sebagaimana mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jika ia sudah berusia sepuluh tahun, kata ahli fikih, ya, dan mereka meninggalkan puasa Ramadan tanpa mampu, maka hendaklah ia dipukul. Karena ditamsilkan sebagaimana perintah solat pada usia tujuh tahun dan dipukul pada usia 10 tahun apabila dia meninggal solat. Nah, Al Imam Al Bukhari yang membawakan dalam kitab Sahihnya yaitu tentang puasanya anak kecil. Beliau membawakan hadis dari Arubayyah binti Muawwid ia berkata Nabi Wasallam mengutus seorang pada pagi hari di hari Ashura atau 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor. Lantas beliau berkata, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Barang siapa berpuasa di pagi harinya, hendaknya ia tetap berpuasa. Arubayi berkata, kami berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan mereka mainan dari bulu. Jadi jika saat berpuasa mereka tiba-tiba ingin makan, kata Arubaye, maka kami berikan kepada mereka mainan itu. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga hingga waktu berbuka. Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Nah, jemaah sekalian hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ya hendaklah anak-anak ini kita didik untuk berpuasa pada bulan Ramadan sejak mereka kecil. Sehingga ketika mereka sudah beranjak dewasa ya mereka sudah terbiasa puasa pada bulan Ramadan begitu dan mereka tidak lagi merengek ya ingin berbuka pada waktunya ingin berbuka sebelum-sebelum waktunya makanya diperintahkan ya kita ini hadis ini mencontohkan kepada kita kalau anak kita tiba-tiba merengek ya kita berikan hiburan kepada mereka seperti mainan sehingga mereka bisa menjalankan puasa Ramadan full begitu dalam dalam waktu satu hari Nah, tentunya mainan yang dimaksudkan adalah mainan yang sifatnya mubah, begitu ya, bukan uh, sesuatu yang bisa melalaikan anak itu atau sesuatu yang bisa merusak anak itu. Kadangkala -kadang orang tua yang ngasih HP, ya, ini juga keliru, enggak, enggak juga benar, ya. Mainan-mainan uh, lain yang bisa mengasah kreativitas anak begitu, misalnya. Apalah begitu sesuatu yang tidak bisa merusak anak di kemudian hari. Kalau HP kan dikhawatirkan nanti akan kecanduan dan berbagai macam dampak-dampak negatif lainnya. Kalau mainan yang sifatnya seperti memanah misalnya atau berenang, ya itu kan olahraga yang disunahkan. Ini boleh kita jadikan sebagai uh, apa namanya media hiburan bagi anak-anak begitu, ya. Nah, juga ya pelajaran bagi kita bahwa ketika memotivasi anak untuk puasa Ramadan, ya, jangan motivasi anak untuk puasa setengah hari begitu. Waktu zuhur berbuka, jangan motivasi begitu. Sebagai orang tua hendaknya memotivasi anak ya puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Nur Ramadan full. Artinya, ya kalau sudah jam 12 azan gitu ya, zuhur, maka anak ketika merengek itu dihibur. Jangan kemudian didorong puasa, jangan kemudian didorong berbuka. Kebanyakan orang tua kan memotivasi anaknya puasa setengah hari, jam 12 berbuka, udah. Seharusnya orang tua itu memotivasi anak untuk puasa full. Ya, kalau sekiranya anak itu hanya mampunya jam 4 sore, ya besok dilebihkan lagi jamnya sampai maghrib misalnya. Ada orang tua anaknya yang masih segar bugar jam 12 kemudian disuruh buka. Ini keliru yang seperti ini, caranya keliru. Seharusnya anak itu terus didorong, didorong, didorong sampai pada tahap di mana mereka nggak lagi mampu. itu. Tapi kalau mereka mampu ya dengan izin Allah untuk bagaimana orang tua ya para sahabat Nabi ya anak-anak mereka yang mereka anak mereka mampu karena orang tua mereka ya memotivasi mereka dengan cara yang benar berbeda dengan kita kadang kala motivasinya setengah-setengah begitu kan sehingga anak pun ya puasanya juga setengah-setengah ya, setengah hati jadi ini oleh Allah subhanahu wa taala Ada orang yang puasa Ramadan, ini kasus ya. Ada orang yang puasa Ramadan, kemudian mereka pingsan. Bagaimana dengan status puasa, puasa Ramadannya? Ya, dijelaskan oleh uh, ulama jika orang yang uh, pingsan ya ketika puasa Ramadan, kalau dia masih ada kesadaran. Ya. Misalnya dari waktu fajar sampai e, terbenam matahari sampai berbuka dia full pingsannya. Maka puasanya tidak sah. Ya. Tapi jika dia masih sadar di sebagian waktu siang misalnya 12 jam ya puasa 12 jam 11 jam dia pingsan dia sadarnya cuma satu jam ini insya Allah puasanya sah yang seperti ini ya ini uh, menurut pendapat terkuat ya dari perselisihan para ulama dalam masalah ini jadi kalau ada orang yang pingsan kalau full dia pingsan dari uh, fajar sampai terbenam matahari, ya puasanya enggak sah. Tapi kalau uh, dia sadar dari sebagian itu, maka puasanya sah. Gitu. Ya. Seperti anak sudah contohkan tadi, misalnya puasa 12 jam, uh, dia pingsan 11 jam, sadarnya cuma satu jam, insya Allah sah. Tapi full, ya puasa 12 jam, pingsan 12 jam, enggak sah. Intinya, dari satu hari itu, ada waktu dimana dia sadar dan insya Allah itu sah. Tapi kalau full dia pingsan ya itu tidak sah. Nah. Jadi masalah juga ada orang yang kadang-kadang menghabiskan uh, masa puasanya dengan tidur. Ya. Nah. Apakah sah sebenarnya puasa orang yang dihabiskan waktunya dengan tidur begitu? Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu tidak sah, artinya puasanya orang yang tidur itu tidak sah dengan uh, menamsilkan dengan pingsan begitu ya. Namun yang sahih ya dari Madhab Syafi'i bahwa puas tidur saat puasa ya atau dia tidur seharian ketika puasa ini tidak merusak puasanya ya karena orang yang tidur masih dihitung menjalankan menjalankan puasa atau orang yang masih dikenakan wajib wajib puasa maka ketika puasa ya insya Allah ini bukan sesuatu yang membatalkan hanya saja di bulan puasa yang lebih utama seseorang adalah menghabiskan waktunya dengan ibadah kenapa karena Ramadan adalah bulan ibadah sehingga ketika seseorang menyiakan Ibadah pada bulan ini Maka dia rugi Apalagi kalau sampai dia meninggalkan puasa Maka dia rugi besar begitu. Iya. Nah Lalu bagaimana dengan orang yang Misalnya Saya meninggalkan puasa Ramadan Bukan karena udur syari Karena memang sengaja saya Berniat gak, gak pengen puasa Udah besok Ramadan Saya gak mau puasa dari puasa Ramadan pertama sampai menjelang Idul Fitri. Enggak puasa enggak pernah niat sama sekali. Atau memang dia sudah puasa tapi dia batalkan puasanya tanpa ada udur syar'i. Baik itu enggak tahan melihat makanan atau enggak tahan haus begitu. Ya. Nah. Maka bagaimana ya status orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja seperti ini? jumhur ulama atau mayoritas ulama menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan puasa atau membatalkan puasa baik karena ada udur syari atau tidak ada udur syari maka wajib untuk dikodok ini menurut jumhur ulama jadi antum apakah antum meninggalkan puasa karena ada udur syari atau tidak maka jumhur ulama mengatakan wajib dikodok Iya. Namun ada ulama yang memiliki pendapat yang berbeda tentu dalam masalah ini. Ya. Uh, ya. Ulama sebagian ulama kecil ini berpendapat sebagian kecil ulama ini berpendapat yang mereka mengatakan bahwa kalau puasa itu ditinggalkan karena ada udur syar'i maka wajib dikodok. Tapi kira kalau ditinggalkan dengan sengaja maka nggak wajib dikodok dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya siapa Ibnu Hazm Syekh Al Utsaimin ya. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa ada udzur syar'i maka dia tidak wajib mengkodoknya. Yang wajib bagi mereka hanya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara alasan mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja dia hanya harus hanya bertobat kepada Allah ya dia nggak wajib kodok ya ada alasan yang para ulama ini utarakan misalnya Syekh Al Utsaimin mengatakan bahwa sesungguhnya ibadah yang memiliki batasan waktu yang awal akhir apabila seseorang mengerjakan ibadah itu di luar waktunya tanpa ada alasan atau uzur maka ibadah itu tidak bermanfaat dan tidak sah ya jadi kata Syal Usaimin kalau ibadah itu ada awal dan ada akhir dan dia mengerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur syar'i maka itu tidak sah dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa dengan sengaja kan nggak ada uzur syar'i ya maka ketika dia melaksanakan puasa Ramadan di luar Ramadan maka itu tidak sah itu menurut Syekh Al Usaimin ya Misalnya Syekh juga menjelaskan misalnya seseorang meninggalkan salat misalnya. Hingga keluar waktunya. Lalu kata Syekh, apakah orang ini wajib mengkodok salatnya maka Ia tidak wajib mengkodok salatnya. Karena ketika dia mengkodok kata Syekh, salat itu juga pun tidak akan dinilai sah begitu. Ya, kenapa? Karena dia menunda solatnya atau meninggalkan solatnya itu bukan karena ada udur syar'i. Iya. maka begitu pula dengan seseorang yang tidak puasa pada Nur Ramadan karena ya dengan sengaja atau tanpa ada udur syar'i kata Syekh. Orang itu tidak wajib untuk mengkodoknya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Mana amila amalan laisa alihi amruna fahuwa Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya, maka apabila ada seseorang mengakhirkan ibadah atau mengerjakan di luar waktunya, padahal ibadah itu ada awalnya dan ada akhirnya, maka ibadah itu tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Amalan itu batin dan tidak ada manfaatnya. Sekali artinya, ya percuma saja ya. Maka ini pendapat sebagian sebagian ulama begitu terkait dengan apakah orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja ya apakah dia wajib mengkodoknya atau tidak ya, ini uh, diantara pendapat para para ulama jumhur mengatakan baik meninggalkan puasa Ramadan baik karena ada udur syari atau tidak dia wajib mengkodoknya sedangkan sebagian kecil seperti Ibnu Hazm dan Syaikh Utsaimin mengatakan nggak wajib dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa karena apa puasa Ramadan yang dia lakukan di luar Ramadan bukan karena udur syari maka puasanya ter tertolak Syekh Masyur bin Hasan Ali Salman mengatakan pendapat yang kuat wajib baginya untuk bertaubat dan memperbanyak puasa sunnah dan dia tidak memiliki kewajiban kafaroh. Ya, jadi bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan ya dengan sengaja tanpa ada uzur maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan ikhlas ya dan menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan ketika bertemu Ramadan, dia kemudian harus bertekad. Kemudian untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kepada kita. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena ada udur syar'i, misalnya karena sakit, hamil, menyusui atau safar, maka kondisi ini kan diberikan keringanan untuk tidak puasa maka dia dibolehkan kemudian untuk mengkodok mengkodok di luar di luar Ramadan dan masalah ini nggak ada perselisihan para ulama yang tadi kan yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur syariah. sebagian kecil ulama ada yang mengatakan nggak wajib dikodok tapi jumhur mengatakan tetap wajib wajib di dikodok ya tapi ya Allah semoga ini bermanfaat ya Pembahasan kita berkaitan dengan meninggalkan puasa Ramadan tanpa udur Tentunya kita sebagai Muslim harus berkomitmen untuk menjalankan puasa Ramadan pada bulan Ramadan karena ini bagian dari uh, apa rukun Islam ya dan bagi orang yang meninggalkannya tentu ada konsekuensi berat yang akan dinanti begitu dan puasa ini hutang, ini ya, puasa ini hutang kalau kita full melaksanakannya pada bulan Ramadan ya kita mengangkat beban dari pundak kita pada tahun ini begitu. Tapi kalau kita seperti ada uzur ya tentu ini harus hutang yang harus dibayar tentunya di di kemudian hari. Dan kita harus tahu ya ancaman yang diancamkan bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini kan disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi mereka akan digantung mulut mereka sobek, mengeluarkan darah. Ini adalah ancaman atau kondisi yang akan diterima bagi orang yang gak puasa pada bulan Ramadan atau bagi orang yang puasa tapi mereka membatalkan puasa mereka tanpa tanpa udur syar'i. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas agama yang hak dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah menjalankan syariatnya dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita dan meneguhkan hati kita agar tetap istiqamah di atas agama Islam hingga kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته